Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. I knew this will happen. The buildings in this place are old and unsafe. Ya Allah, kita dikasih cobaan lagi. Oke, terus kita mau sholat di mana, Pak Yai? Insya Allah, kita tetap bisa sholat. Tenang ya anak-anak, orang Islam tidak boleh lemah dalam menghadapi cobaan. Ayo, ayo, ayo kita gotong royong memperbaiki masjid kita ya. Ayo, toke, siapa ya? Ayo, ayo, kita perbaiki masjid kita. Iya, iya, ayo. Dadah, kenapa gak nyuruh tukang aja sih? Harusnya Pak Kiai menyediakan gedung anti gempa dan anti badai serta kuat menahan serangan seperti pohon tumbang. Udah sini, kasihan pohonnya ke saya. Nanti saya telepon Dedi. Saya kirim tukang dari Jakarta untuk memperbaiki masjid ini. Gak usah Mas Hoho, kita kan bisa memperbaiki sendiri. Kita dikasih kedua tangan ini oleh Allah untuk bekerja. Kenapa harus orang lain yang mengerjakannya? Ah, kalau bisa nyuruh tukang kenapa harus capek-capek sih Pak Kiai? Sudah, ayo. Ayo semua, kita bantu membersihkan sisa-sisa pohon yang ada di sekitaran masjid. Ayo, ayo, ayo. Ya Pak Kiai, baik. Ya, ya, always like that. Primitif dan keras kepala. Bukan keras kepala, Hoho. Kita hanya berusaha menjalani cobaan dari Allah dengan sabar. Orang Islam itu kan harus kuat. Ya toh Pak Kiai? Sudah, ayo. Kita masih banyak kerjaan, Ibra. Ayo. Iya. Karena masjid masih direnovasi, sementara kita sholat jamaah di sini dulu ya anak-anak. Oke. Asik. Jadi ingat sholat Idul Fitri. Oh man, this is really messed up. Sholat di lapangan bola. Aduh Pak Kiai, please deh. Ini kan panas. Oke, oh takut hitam. Ya iyalah, gua kan putih. Emang lo dari sana yang udah hitam, makanya cuek sama matahari. Udah. Zaman dulu para nabi di saat genting juga sering sholat hanya beralaskan kain di atas tanah, di tengah hutan, bahkan di tengah kancah perang. Here we go again. You always match our current situation with stories from the past. Loh, walaupun berbeda zaman, tetap ada relevansinya, Hoho. Sama-sama dalam keadaan sulit dan darurat. Mas Hoho, Ibra, dan yang lain, sabar ya. Insya Allah, masjid yang rusak sedang diperbaiki. Jadi, sementara waktu kita sholatnya di sini ya. Tapi kenapa mesti di luar sih Pak Kiai? Insya Allah, biarpun di halaman ini, semua syarat sholat sudah terpenuhi, termasuk bersih dan suci dari najis. Jadi, kita tetap bisa sholat jamaah, ya. Allahu Akbar. Aduh, kulit gue melepuh semua nih. Laki-laki hitam dikit gak apa-apa, Ho. Yeah, for you yang anak kampung emang biasa kena sinar matahari. But me, gue seumur hidup di Jakarta tuh pakai AC, bra.
Atau kalau keluar ruangan ya, biasanya tuh gue pakai sun lotion for protection. Ah, ini emang gara-gara Pak Kiai nih, maksain sholat di luar. Melepuh kan kulit gue. Aku ambilin obat sama air ya buat kamu, Ho. I don't need your help, Ibra. Gue maunya Daddy yang bawa gue ke Mayo Clinic, rumah sakit terbaik di dunia. Aduh, Ho. Gak boleh lemah dong. Kamu kan orang Islam. Ingat, seorang Muslim itu harus kuat. Gak boleh manja, Ho. Sholat lima waktu adalah ibadah wajib bagi umat Muslim. Sholat pula yang pertama kali dihisab di akhirat. Nah, selain itu, Mas Hoho kemana? Hoho ada di kamar Pak Kiai. Lagi sakit, jadi dia gak bisa ikut belajar. Kasihan Mas Hoho. Semoga Allah segera angkat sakitnya. Dan Mas Hoho bisa kembali belajar bersama kita semua ya. Amin. Mas Hoho, maaf ya. Sudah bikin Mas Hoho gak nyaman. Pak Kiai sih, keras kepala. Kalau aja Pak Kiai gak nolak, pasti Daddy udah bikinin masjid baru yang 1000 kali lebih bagus daripada yang di sini. Dan kita kan gak perlu sholat panas-panasan kayak kemarin. Astagfirullah. Kamu masih aja bahas masalah masjid kemarin, Ho. Padahal yang namanya sakit dan musibah, jika Allah sudah berkehendak, dimanapun pasti terjadi. Semoga cepat sembuh ya Mas Hoho. Siapa kau lah? Ho, tahu enggak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Maksudnya gimana tuh, Bra? Selama ini gue lemah. Selama ini gue manja. Enggak boleh. Hoho penolak jadi lemah. Hoho harus jadi orang yang kuat. Yeay! Hore! Masjidnya sudah rapi. Yeay! Wah, alhamdulillah. Masjid kita udah rapi lagi. Oke. Alhamdulillah. Kita bisa sholat di dalam masjid lagi. Sudah masuk waktu sholat. Ayo. Kita sholat jamaah dalam masjid. Ayo. Baik, Pak Yai. Kita gak sholat di luar lagi aja nih. Gue udah gak takut hitam lagi kok. Ayo ah, sholat di lapangan aja yuk. Seru tahu, kayak sholat Idul Fitri. Toke. Hoho aja yang sholat sendiri di luar. Kalau Toke sih maunya sholat di dalam masjid aja deh. Di luar panas, nanti Toke takut hitam. Hehehe.